Kita terus pada soalan yang pertama. Apakah dibolehkan membaca surah yang sama pada rakaat yang pertama dan kedua? Bagus soalan ni. Dia kata kalau kita sembahyang, boleh tak kita baca surah yang sama? Rakaat pertama surah yang sama, rakaat yang kedua surah yang sama. Hukum membaca surah dalam sembahyang selain Fatihah adalah sunat. Hak tu kena faham dulu. Yang wajib hanyalah baca Fatihah. Sekalipun solat Jumaat, imam tak baca surah, sah. Nampak? Yang wajib solat surah Fatihah. Kerana Nabi SAW sebut, la solata liman lam yakra' bi umil kitab. Tidak sah solat mereka yang tidak baca surah Al-Fatihah. Lepas pada surah Fatihah, sunat kita membaca surah yang lain, bukan surah Fatihah. Sunat baca surah yang lain. Jadi kalau dalam Quran ada 114 surah, kita sudah baca satu surah Fatihah yang wajib, ada berapa lagi baki? Soalan mudah, ramai-ramai boleh jawab. 114 surah tolak satu, tinggal 113. Jadi lepas Fatihah terpulang kepada kita 113 surah itu, apa mana surah yang kita nak baca, silakan. Manakah yang paling afdal? Ulama menjawab, yang mana yang Nabi baca itu afdal. Tapi kalau Nabi tak baca, dalam hadis tak ada datang Nabi baca surah itu, kita baca harus. Contoh, sembahyang maghrib, Rasulullah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada hadis yang datang Nabi baca surah Yusuf. Kita baca lepas maghrib surah Yusuf, harus. Yang afdal yang datang dalam hadis. Okey, selesai masalah. Siapa yang sunat baca surah, imam atau makmum? Dua orang sunat baca surah. Yang pertama, orang yang sembahyang seorang diri. Faham? Yang kedua, imam. Adapun makmum tidak sunat baca surah, melainkan pada solat yang baca perlahan, iaitu sembahyang Zuhur dengan Asar. Makmum bila habis Fatihah, imam belum rakaat, sunat baca surah. Okey, jenis yang solat baca kuat Zuhur, Maghrib, Isyak, imam baca kuat surah, makmum dengar surah. Okey, balik kita pada soalan. Kalau kita yang sembahyang seorang diri atau imam lah, dia baca surah yang sama. Nampak? Dua-dua rakaat surah yang sama selepas Fatihah, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Adakah dilarang? Tidak dilarang. Adakah makruh? Tidak makruh. Hukumnya boleh. Bahkan seluruh sembahyang pun boleh. Sembahyang Jumaat surah yang sama dua rakaat, sembahyang maghrib ni Isyak Zuhur surah yang sama contohnya, sampai witir pun surah sama, tarawih setiap rakaat surah sama, seumur hidup satu surah yang dia baca lepas Fatihah, harus. Ada satu kampung zaman Nabi, seorang imam, dia baca surah yang sama lepas Fatihah. Rakaat pertama lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Sembahyang witir pun Qul huwallah, terawih pun huwallah, sembahyang Jumaat Qul huwallah, hal panjang sampai muak makmum. Akhirnya pakat-pakat pergi Madinah report kepada Nabi, minta ambil tindakan. Ya Rasulullah, imam di kampung kami baca surah yang sama, surah al-ikhlas, bertahun-tahun dah. Jadi nak ambil tindakan lah, suruh ambil tindakan lah. Nabi kata, ada saksi? Ada, memang saya saksi. Hari-hari sepanjang tahun surah Al-Ikhlas. Nabi kata, kalau begitu sahih, balik beritahu imam itu, nanti surah Al-Ikhlas akan pimpin dia masuk syurga. Jadi balik ramai-ramai, tak jadi apa komplain. Jadi ulama pun fatwa, Al-Imam Nawawi fatwa, harus. Okey, dia suka surah tu. Dari makmum komplain, makmum memang tugas dia komplain.
Nampak? Ha. Dia bagian tukang komplain. Suruh dia ke depan. Ha, baru dia kencing atas sejadah tu. Nah. Soalan seterusnya.